berada di salah satu viewpoint. Gunung Mancincang. Okay, batu dia macam rapuh. Ha. Okey. Ni ada kita jumpa kawasan viewpoint eh. Batu berusia 500 juta tahun. Ada kawasan puncak di sekitar Gunung Mancincang. Depan tu kabel car. Jauh. Dia macam dia baik puncak. Ha, tu kabel car hujung. Oh, memang lawa kat sini. Alhamdulillah. Rezeki. Lawa abul. Apa? Biar rapuh tadi. Di salah satu viewpoint di sepanjang laluan pendakian ke Gunung Mak Cincang Langkawi. Batu dia tu. Ya, sana kelihatan puncak kabel car. Gunung Mak Cincang. Mak Cincang. Mak Cincang, Mak Cincang. Kau sini Laut Andaman. Laut Andaman. Andaman. Luas Laut Andaman ada Pulau Cincang. Belakangnya adalah Filipina. Baik. Terus. Okey. Depan saya ni satu formasi gunung yang berusia 500 juta tahun. Anda boleh nampak satu formasi batu yang dah berusia 700 juta tahun. Satu bentuk yang unik, pelik, unik dan sangat menarik. Hanya di Langkawi. Hanya di Langkawi. Dia bersambung-sambung eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ujung sekali tu dah jadi kabel car punya stesen. Yes. Hanya di Langkawi. Hanya di Langkawi. Ya. Geopark. Ini ada. Benda kekuasaan mesin. Ya. Oleh kerana hari ni buka bos, jadi kita dapat pemandangan yang jelas lah. Yes. Okey. Baik. Di salah satu viewpoint panjang laluan ke puncak Gunung Mak Cincang Langkawi. Hanya di Langkawi Island, Gunung Mak Cincang. Ada di batu dinding.
sedang melalui batu. Batu yang tinggi. Yang laluan ke gunung Mak Cincang. Formasi batuan di sepanjang trek ke Gunung Mak Cincang. Sekarang saya turun ke Telaga Tujuh. Jom. Nice! Dia kelihatan feri sedang menghampiri Pulau Langkawi. Boleh tu. Dah track kan. Ya, sini ni. Ada track sini. Jom. Kita di sini pula. Kita meneruskan pendakian turun pada Gunung Mak Cincang. Tanah runtuh.